Wah, oh, sudah begini. Cukup lagi. Oke guys, ini mau ngambil apa buat ngambil ini nih pohon pisangnya di atas tuh. Cuma susah ini, harus nyebrang dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Bahaya ini dari sini nih, naik ke atas. Berpikir dia harus bagaimana, karena ada kabel di sini tuh. Kabel. Bagaimana supaya tidak supaya tidak kena kabel. Awas bahaya. Aduh. Awas kabel tah. Ini jangan ditiru ini. Berbahaya, hanya profesional yang melakukan. Soalnya ini di atas genting. Ngambil pisang kepok. Pisang mana? Pisang. Pisang kepok. Pisang koyot ya, nonton tak? Nah. Ini agak ngeroncat-ngeroncat begitu itu lututnya. Tinggi, kalau dari bawah tinggi itu. Kita lihat bagaimana perjuangannya. Menyelamatkan kabel tuh, supaya nggak kena kabel ditariknya ke situ. Aduh, selamat. Ah, cawe sakit 1000. Ayo, awas. Cawe ge barabe ieu mah. Ya. Coba kalau minta tolong teman kamu tuh. Nah, gua tuh bisa ngomong weh. Ah ya di leuweung. Di hutan banyak temennya. Ini lututnya keroncot-keroncot guys tuh kelihatan. Aing kena kabar. Ini pekerjaannya satu lagi merobohkannya nih. Tinggi banget nih. Set. Cuma ini ada kabel tuh. Kekait kabel. Ya ini minta ceng, minta lur ceng. Ayo aing. Ya yo, turunnya bagaimana? Apa bisa dia turunnya? Turunnya bingung juga. Turunnya bingung. Soalnya harus pegang itu. Ada bantuan. Cauna cura mending rager-rager lah, toh. Oh, menyelamatkan supaya pisangnya tidak dijatuhkan nanti rusak ya dia. Daripada pisang yang rusak, mending lutut yang rusak. Aduh. Mana tuh warna itu teh? Kadi itu warna. Apa berhasil atau tidak? Turun. Kita lihat. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Iya, pelan-pelan. Coba ada akting jatuh gitulah dikit. Ya, aduh, hampir saja. Dan akhirnya, aduh, kabel. Ada listriknya itu. Nah, gitu ya. Akhirnya berhasil ya seekor ini mengambil pisang. Nah, ya. Nanti dimakan dia. Pisang kepok. Pisang kepok. Mau ngawon tuh? Manu kode. Ini boleh dituar ya, Tana?
Harang atuh. Oh iya. Ini atasnya. Sekalian mau ditebang katanya, guys. Tuh gimana caranya supaya tidak jatuh kena kabel. Ini masalahnya kabel. Oh. Kabel. Ini kalau buruhannya upahnya kalau yang ginian sekitar 4 juta ya sekali. Oh, dari atas dulu ya. Oh. Yes. Ini kayaknya udah masak nih. Kayaknya. Coba dites. Apa itu? Pisang enak. Aduh. Mantap. Segar. Ini bingung juga dia. Turun lagi dia. Tangganya kurang mendukung. Oh, malah. Enggak. Terus langsung tinya toh. Kan tadi ya pada. Lanjut. Awas jatuh. Kalau jatuh mah bahaya. Mungkin bahaya nih. Perjuangan. Oh, tinggal open dulu. Nah, berhasil. Lewat kabel berhasil. Anjir. Nah, kalau ini mah gampang dari bawah. Kalau sudah begini, cukup lagi. Hampir jatuh, guys. Seharusnya tersungkur jatuhnya, seharusnya. Dan akhirnya berhasil sampai bawah ditebang. Mang Ato hampir jatuh. Ngerewel itu nah. Yes, berhasil. Selamat berhasil. Om David menta. Om David menta.